Bribtu MK, anggota Polsek Giri Subo kini telah ditahan buntut insiden penembakan yang menewaskan Aldi Aprianto. Peristiwa terjadi saat pelaku mengamankan acara hiburan di Padukuhan Wuni Gunung Kidul, Yogyakarta pada minggu malam. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri mengatakan Bribtu MK sudah ditahan oleh Polda DIY. Ia memastikan proses hukum akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Edi juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Sebelumnya, Aldi meninggal saat menjadi panitia acara hiburan di Padukuhan Wuni Gunung Kidul. Dari penuturan saksi, korban tak sadarkan diri seusai polisi meletuskan tembakan peringatan. Saat itu, polisi berusaha menertibkan penonton yang ricuh saat menonton dangdut. Korban sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Sepupu korban, Toto Wahyudi, menyayangkan peristiwa yang terjadi pada minggu malam itu. Meski tak disengaja, ia menilai anggota polisi tersebut lalai dalam bertugas. Pihak keluarga pun meminta kasus ini berlanjut demi keadilan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!